Halo, balik lagi dengan gue Om Pio di channel Piona Motovlog. Oke, di video kali ini gue coba nge-review produk yang udah gue pakai bertahun-tahun, yaitu Wingrack Gipi. Pertama-tama, kenapa gue pilih Wingrack Gipi? Karena menurut gue desainnya yang keren, kelihatan elegan, padat, juga udah ada lampu sennya yang kelihatan seperti moge. Terus bracket wing rack ini juga udah langsung bisa buat naro box samping. Jadi nggak perlu lagi tuh bracket tambahan buat naro box samping. Ya, jadi itu merupakan poin plus ya dari bracket wing rack. Untuk wing racknya sendiri, gua pakai yang ori. Kenapa pilih yang ori? Karena dulu gua juga punya wing rack KW yang buatan lokal. Ya, tapi sudah patah men. Haduh, kalau diingat lagi sih nyesek bener rasanya. Ya, jadi ceritanya begini. Motor gua dijatuhin sama orang pas lagi parkir. Sampai sekarang pelakunya gak ketemu. Ya kayaknya waktu itu dia nyoba-nyoba ngegeserin motor gua, cuma gak kuat akhirnya jatuh. Lebih parahnya lagi pas waktu kejadian gak ada yang mau ngaku dan berani bertanggung jawab. Pada pura-pura gak tahu gitu semuanya. Aduh, ya sudahlah, diiklasin saja. Kan gua juga udah ganti kebeli lagi yang baru, dapat yang ori malahan. Ya, jadi bisa dilihat ini kualitas yang KW itu seperti apa. Bahan besi corannya kurang bagus, mudah getas. Ya maklum lah, ada rupa ada harga. Harganya aja beda 3 kali lipat bro dibandingkan sama yang ori. Tapi kalau menurut gua sih ada rasa bangga dan puas tersendiri pakai yang ori. Jadi lebih pede gitu pas lagi di jalan. Untuk pemasangan wing rack di motor Scorpio gua ini bisa dibilang gak rumit, cuma butuh 4 buah plat besi yang agak tebal, yang kira-kira tebalnya 3 mm lah. Proses fitting dan pemasangannya gua selain ke bengkelas yang ahli. Ya, jadi 2 buah plat besi yang utama ini dihubungkan ke bekas behel boncenger. Jadi behel boncengernya dicabut dulu. Ini fungsinya buat menopang wing rack supaya makin kuat dan gak goyang pas lagi riding di jalan. Plat besi yang lainnya dihubungkan ke footstep boncenger bagian kiri dan kanan. Untuk boxnya sendiri gua pakai yang tipe P46. Kenapa? Ini opini pribadi lo ya. Karena menurut gua desainnya yang keren. Yang ngedesainnya Valentino Rossi pasti mantep lah. Box GP tipe P46 ini mempunyai kapasitas 46 liter. Beban angkutnya bisa 10 kilo. Wih, lumayan berat ya. Terus bisa masuk 2 helm tipe full face. Tapi kalau helm supermoto yang kayak gue ini cuma bisa masuk 1. Untuk wing rack dan box GP-nya sendiri sudah teruji. Mantap lah pokoknya. Udah hampir 6 tahun gue pakai box GP ini. Kondisinya masih bagus, gak bocor, tahan air juga. Oke, sekarang gue mau nunjukin gimana kalau wing rack ini dikasih 3 box. Oke, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Thank you.